Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, para pendengar Radio Muslim dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, tepat pukul 9.05 waktu Indonesia Barat, bersama Ustaz Ahmad MZ Hafidzallahu Ta'ala, yang pada kesempatan kali ini kita akan menghadirkan pembahasan mengenai kajian remaja muslimah. Berhubung beliau telah hadir di studio kami, oleh karena itu akan kami sapa, beliau sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap ya Ustaz ya, ngisi di pagi hari ini ya. Insyaallah kita baca bersama-sama. Ya baiklah, iman filah azani Allah yakum. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak kajian di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رمجة مسلمة خصوصنا dan kaum muslimin pada umumnya yang saya cintai dan saya hormati. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan kembali untuk bersua, untuk bersama-sama mempelajari salah satu ajaran agama kita berkaitan khususnya dengan masalah kewanitaan atau muslimah. Masih dengan kitab Ayyatuhal Muslimah Hakadha Yuridikallahu wa Rasuluhu Antakuni. Pada kesempatan hari ini kita lanjutkan bab Qabla Zawajik, nasihat kepada kaum remaja muslimah khususnya berkaitan dengan masa-masa pranikah sebelum memasuki jenjang pernikahan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap remaja pada masa-masa sebelum menikah. Ayyatuhal muslimatul fadilah, inna iblisa wa a'wanahu yatarabbasuna bikil ad-dawair yuriduna syarra laki wa biki fa innaki silahuhum للفتك بالشباب المسلم وحينئذ تكونين ضحية شلاء وورقة محترقة. Kata penulis Syekh Amr bin Abdul Munin Salim, iblis dan bala tentaranya senantiasa mengawasi, mengikuti dan mengelilingi seorang wanita. Apa yang ia inginkan? Mereka menginginkan kejelekan bagi dirimu, bagi setiap wanita, setiap remaja muslimah, atau kejelekan dengan sebab dirimu. Mengapa? Karena dirimu dijadikan sebagai senjata untuk membinasakan
kaum hawa, khususnya remaja laki-laki, pemuda muslim biasanya bertekuk lutut, ya, sehebat apapun, segarang apapun, biasanya laki-laki akan bertekuk lutut di hadapan wanita. Dan ini juga difahami oleh iblis beserta bala tentaranya. Karena itu hati-hatilah, jangan sampai mau diperalat oleh iblis dan bala tentaranya. Hati-hati. Kalau sudah demikian, kalau engkau sudah bisa diperalat, dijadikan media untuk membinasakan kaum remaja laki-laki atau juga membinasakan dirimu, maka saat itu seakan-akan kau telah menjadi korban, ya, telah menjadi binatang korban yang siap dimangsa. Innama razaqakillahu ta'ala min husnil khilqati khilqati wa jamalit taswiri wa kamalihi innama arada bihi subhanahu an yumazzizaki an baqi khalqi wa an yakuna mad'atan laki lisyukri wa ta'ati la likufri ni'mati wal wuku'i fil ma'siyah. Keindahan tubuh, kecantikan wajah, kemolekan ciptaan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirimu semata-mata agar dirimu berbeda dengan ciptaan-ciptaan atau makhluk Allah yang lain. Semata-mata agar itu semua menjadi pendorong, penyemangat bagi dirimu untuk bersyukur dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya, jangan sampai keindahan wajah, kemolekan tubuh, dan segala keindahan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirimu menjadikan dirimu kufur nikmat dan bahkan menjerumuskan dirimu ke dalam kemaksiatan. Wal'iyadu billah. Jadi hendaknya disadari, wanita adalah perhiasan, wanita adalah identik dengan keindahan. Ya. Sekecil apapun nilai keindahan dan kecantikan wanita, namanya wanita tetap cantik, meskipun nilainya mungkin tidak maksimal. Oleh karena itu, tetap dia menjadi daya tarik bagi kaum Adam, bagi kaum laki-laki. Oleh karena itu, hendaknya disyukuri, dijadikan pendorong untuk banyak bersyukur dan beribadah kepada Allah, dan jangan sampai membuat dirimu kufur nikmat dan terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan. Ayyatuhal muslimah, inna Allah ta'ala arada laki al-afafa wa hathaki alaih wa zadaki syarafan bi an awjab alaiki al-hijab alladhi taqaddama bayanu sifatih hatta takuni fi hadhal mujtama'i adata naf'in wa amila bana'in. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki agar dirimu menjadi suci, menjaga diri, dan Allah menghendaki agar kemuliaan, kehormatan, kesucian itu semakin bertambah pada dirimu dengan cara diantaranya Allah mewajibkan pakaian yang islami sebagaimana sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Itu semuanya salah satu keinginan Allah subhanahu wa ta'ala agar dirimu, wahai kaum muslimah, menjadi lebih terhormat, terjaga, menjadi lebih suci, dan tentu saja menjadi semakin cantik di mata orang-orang yang saleh. Agar engkau menjadi media yang membawa manfaat, menjadi komponen masyarakat yang bisa membawa manfaat. Inna fatrata ma qabla az-zawaji min akhtaril fatarati al-hayatiyyati 'ala al-mar'ati al-muslimah. Masa-masa remaja, ya, mulai ABG sampai remaja sebelum menikah, adalah masa-masa yang paling penting sekaligus masa-masa yang sangat riskan bagi kehidupan seorang wanita muslim. Mengapa? Zalika lima tantawi alaihi min masyakil katsira. Karena pada masa-masa itu banyak sekali problem yang akan ia hadapi. Wanawazi adidah
juga berbagai masalah, ya, keinginan-keinginan yang sangat banyak, wa afkarin gharibah, pikiran-pikiran yang kadang-kadang negatif, ya, berkecamuk dalam dirinya, keinginan, pikiran ingin tahu, macam-macam, semuanya bergojolak saat-saat remaja. Wahiyya fatratun tata'ajjaju fiha al-gharizah, satu masa, ya, masa remaja adalah masa bergejolaknya hawa nafsu. Biasanya anak-anak mulai puber, mulai ingin tahu, mulai ingin begini dan begitu. Itu sudah memang sunatullah demikian. Wa yajtahidu fiha iblisu al-la'inu fil ighwa, mengetahui masa-masa atau fase-fase kehidupan seseorang yang demikian sangat labilnya, iblis pun berusaha semaksimal mungkin, la'anatullah alaih, ya, untuk membuat remaja, khususnya remaja putri, remaja muslimah, menjadi menyimpang dari jalan yang lurus, ingin menggelincirkan dirinya. Wa yursilu a'wanahu alayki wa ilayki, iblis berusaha mengirim bala tentaranya, pasukannya, untuk membinasakan dirimu atau membinasakan orang lain dengan sebab dirimu. Wa yujammilu lakil qabiha, membuat sesuatu yang jelek, yang buruk, menjadi baik di matamu. Wa yuqabbihu lakil jamila, membalik sesuatu yang indah menurut ajaran Islam menjadi buruk di hadapanmu. Ini memang tugas iblis seperti itu. Membayangkan, mengkhayalkan sesuatu yang jelek menjadi baik dan yang baik menjadi jelek. Wa yunqallibul mawazina amama nadhirik ra'san ala 'aqib. Membalik, ya, timbangan-timbangan, konsep-konsep yang benar menjadi salah, yang salah dianggap benar dan seterusnya. Fa illam ta'rifi makidatahu, kalau engkau tidak mengetahui tipu muslihat iblis beserta teman-temannya ini, wa tahtati laha, dan kamu tidak berhati-hati atas segala tipu daya dan makarnya, asaraki bi hibali, niscaya engkau akan tertawan, terikat olehnya. Wa arsalaki ila nirani, yang akhirnya akan menjerumuskan dirimu ke dalam neraka. Fa khusranun 'azimun laki fid dunya, ujung-ujungnya, walhasil, akibatnya engkau akan mendapatkan kerugian, kekecewaan dan penyesalan di dunia ini. Wa fil akhirati 'adzabun alim, belum lagi di akhirat kelak akan mendapatkan siksaan yang amat sangat pedih. Wal 'iyadzu billah, tentu saja kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari tipu muslihat dan godaan setan yang terkutuk. Alam as-sadaqat ma'al ajanib minar rijal, penyakit yang menggejala, yang sudah umum, penyakit sosial, yakni penyakit masyarakat, yaitu pertemanan atau persahabatan, slogan-slogan atas nama persahabatan, ya, perkawanan dan seterusnya, tetapi persahabatan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Biasanya ini atas nama persahabatan, tetapi sesungguhnya ini merupakan tipu muslihat iblis untuk menjerumuskan wanita muslimah khususnya ke dalam jurang kemaksiatan. Wa hasratul mu'akasat, juga pertentangan-pertentangan atau pelanggaran-pelanggaran al-hatifiyah yang dilakukan melalui media telepon. Betapa banyak pelanggaran pelarangan syariat yang terjadi disebabkan karena seringnya orang ngobrol lewat telepon, atau bahkan sekedar SMS atau kirim berita atau chatting atau apapun bentuknya. Ya, sekarang lewat media elektronik yang luar biasa mudahnya. Ya, ini hati-hati, jangan sampai kemudian terpedaya. Wa bala'ar razilah hala baina
al-afifat wa baina wuluji hadzal bab. Ini merupakan musibah yang sangat berbahaya apabila sudah bisa masuk atau mempengaruhi wanita-wanita yang muslimah yang baik. Ini tentu saja sangat berbahaya. Oleh karena itu, bagi kaum muslimah, remaja muslimah khususnya, hendaknya menggunakan media-media atau sarana-sarana yang modern itu untuk kepentingan-kepentingan yang bermanfaat. Jangan sampai terlena, ya, jangan sampai terpedaya. Karena memang menarik, ada orang telepon nggak dikenal dengan bahasa-bahasa yang sangat berkesan, bahasa yang indah, atau SMS. Ya, kadang-kadang ada memang, ada orang iseng telepon atau SMS. Ya, jangan dilayani, hati-hati. Wa amal mustahdhirah. Adapun kalau wanita itu memang sudah wanita yang biasa mengumbar nafsunya, biasa mengikuti hawa nafsunya, tidak peduli dengan ajaran-ajaran agama Islam, famadzaqu dzalikal alam ahla minal asal. Berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam penyakit sosial yang ia lakukan itu, bagi mereka, bagi orang yang sudah tidak mempertimbangkan lagi ajaran syariat, itu rasanya lebih manis daripada madu. Wamadzaqu tilkal hasarati a'dzab minal ma'il barid. Kemaksiatan-kemaksiatan yang ia lakukan itu bagi mereka lebih segar daripada air segar. Wamadzaqu dzalikal bala'a aladzu minal man. Juga lebih enak, lebih lezat daripada buah manna. Hakadha Muhammad. Demikianlah yang ia rasakan. Bal hakadha awhamaha qarinuhu aw qarinuha alladhi adallaha. Begitulah yang digambar-gambarkan dalam benak mereka, khayalan yang digambarkan oleh korinnya, yaitu iblis beserta bala tentaranya yang hendak menyesatkan dirinya. Hatta taqa'al baliyah, hingga akhirnya ia terjerumus ke dalam bencana dan musibah yang sangat besar. Kalau sudah begitu, biasanya iblis akan berlepas tangan. Ya. Kemudian dia meninggalkan mangsanya sudah berlumuran dengan kemaksiatan itu. Fahina idzin taqa'ul hasratus sadidah. Kalau sudah demikian, sudah terlanjur, nasi sudah menjadi bubur, hanya penyesalan, kekecewaan yang akan ia rasakan. Walakin ba'da fawatil awan. Itu semuanya sudah berlalu. Kalau sudah terjadi, sudah tidak bisa diulang kembali. Artinya sudah terjadi. Fahalla 'alimti ayyatuhal muslimatu kaifa aradakillahu wa rasuluhu an takuni qabla zawajik. Kalau demikian halnya, hendaknya wahai remaja muslimah, engkau mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya atas dirimu sebelum engkau memasuki jenjang pernikahan. Ada bab di sini, imra'atun afifah. Yang pertama, ketika seorang wanita menginjak usia remaja, hendaknya ia memperhatikan dirinya, berusaha untuk menjadi wanita yang betul-betul menjaga kesucian dirinya. Inna Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulahul karima sallallahu alaihi wasallam yuridaniki an takuni fi hadhil fatrati imra'atan afifatan. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam ingin agar engkau menjadi wanita yang suci, wanita yang terhormat pada masa-masa yang sangat riskan dan labil ini, masa-masa remaja, masa-masa yang penuh dengan godaan. Ba'idatan min anil musirati, jauh dari segala hal yang bisa menjerumuskan dirimu ke dalam kemaksiatan. Godaan-godaan syahwat, ajakan-ajakan atas nama persahabatan atau atas nama apapun bentuknya. Wa an suhbati su, jauh dari teman-teman yang jelek. Dan hendaknya multazimatan bi akhlaqil Islam, hendaknya engkau menjadi wanita yang senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak Islami.
wa bihadi salafis saleh, dan dengan perilaku yang menjadi kebiasaan orang-orang saleh terdahulu. Qala ta'ala wa huwa ahsanul qailin, Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang paling baik ucapannya berfirman, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Surat An-Nisa ayat 34. Yaitu wanita-wanita yang saleh, wanita-wanita yang salihat, yaitu saleh atau baik agamanya dan baik akhlaknya. Si wanita yang salihah adalah wanita yang baik agamanya dan baik akhlaknya. Artinya ia menjadi baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menunaikan kewajiban-kewajiban untuk sesama manusia, menjaga akhlaknya kepada sesama manusia. Ia jaga hubungan baik hablum minallah kepada Allah, dan hubungan baik dengan sesama manusia. Qanitatun, kata qanitat artinya wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wanita yang taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya qanitah, wanita yang taat, ahli ibadah kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hafizatun lil ghaibi, dia menjaga dirinya, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesuciannya, senantiasa memperhatikan batasan-batasan dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangan-larangannya, dan senantiasa berpegang pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan mengikuti hawa nafsunya atau mengikuti keinginan-keinginan hatinya. Mengapa? Karena yang nama jiwa hati itu ammaratun bisu, biasanya ya, sangat suka mengajak kepada kejelekan-kejelekan. Illa ma rahimah rabbi, kecuali tentu saja hati atau jiwa yang dikasihani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yasta'fif yu'iffahullah, barang siapa yang berusaha untuk menjaga dirinya, niscaya Allah akan menjaganya, membuat dirinya afif atau afifah, membuat dirinya suci, terjaga, terhormat, kalau dia berusaha untuk melakukannya. Fal'afafu inwanu syarafi wa tuhri lil mar'atil muslimah, kesucian, kehormatan diri merupakan tanda kemuliaan dan kebersihan serta kesucian seorang wanita muslim. Fala tahzani in ta'akhkhara 'anki az-zawaj, meskipun ya agak terlambat menikah, janganlah engkau bersedih. Ya. Mungkin wah nanti kalau tidak banyak bergaul, ya, tidak mau gaul dengan laki-laki nanti sulit jodoh misalnya. Kalau hanya di rumah terus, tidak mau keluar, tidak mau gaul, nanti sulit jodoh. Jangan khawatir. Biarlah mereka cepat jodoh karena kecelakaan, ya. Ini jelas-jelas tidak menarik. Lebih baik ya telat sedikit, tetapi dalam rangka menjaga kesucian, menjaga kehormatan diri, insyaallah Allah akan mendatangkan suami, mendatangkan laki-laki yang saleh kepada dirimu. Enggak usah jual murahan, tetapi hendaknya jual mahal. Nah, insyaallah nanti pembeli akan datang sendiri, ibaratnya begitu. Fa inna dzalika la yakunu illa li khairin insyaallah taala. Karena kalau Allah menghendaki seorang menjaga dirinya dan dia berusaha menjaga dirinya, itu semuanya pasti akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Fa asallahu an yarzuqaki ba'du az-zawjah shalihah. Insyaallah Allah akan mendatangkan ya, meskipun sedikit terlambat, suami yang saleh, alladhi yu'inuki 'ala amri dinik wa dunyaki, yang akan membantu dirimu dalam urusan agama dan urusan duniamu. Wala rubbama idza ujjila lakaz zawaju, bahkan bisa jadi seandainya
engkau bersegera menikah, apalagi dengan cara-cara yang tidak syar'i. Lam yakun laki minhu illa al-hawan. Bisa jadi justru pernikahan itu akan membawa kepada kehinaan, wasu wal mirarah, kejelekan dan kepahitan hidup. Fakam min imra'atin, betapa banyak wanita, lam talbas inda zawjiha illa al-yasir. Ternyata hanya sebentar bisa mempertahankan pernikahannya, mempertahankan mahligai rumah tangganya bersama suaminya. Summa faraqathu li su'il khuluqihi. Kemudian dia terpaksa berpisah karena buruknya akhlak suaminya. Aw li dana'ati sana'ihi, atau karena perilakunya yang tidak baik. Aw li riqqati dinih, atau karena agamanya yang sangat jelek. Jadi hendaknya seorang wanita remaja muslimah, jagalah dirimu, jagalah kehormatan dan kesucian dirimu. Jangan sampai tergoda oleh rayuan-rayuan iblis beserta bala tentaranya, baik yang berupa makhluk yang tidak tampak, jin, maupun kawanan iblis yang berupa manusia. Hendaknya engkau menjadi imra'atun sa'inatun syarifatun, menjadi wanita yang menjaga diri lagi mulia. Na'am yuridukillahu ta'ala wa rasuluhu an takuni imra'atan sa'inatan li nafsik an mawatini tuham war raib. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menghendaki agar engkau menjadi wanita yang menjaga diri dari segala hal yang meragukan, atau hal-hal yang bisa menuduh dirimu menjadi orang yang tidak baik. Wa an mawadhi'is su'i wal fitan, dari hal-hal, tempat-tempat yang jelek atau menimbulkan fitnah. Wa an amakinil fahishati war radhilah, dari hal-hal atau tempat-tempat yang keji lagi hina. Syarifatan fi khuluqik, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki agar akhlakmu menjadi mulia. Syarifatan fi hadik, dan perilaku hidupmu sehari-hari juga mulia. Fa innal mufritata fi nafsiha bil harami, karena wanita yang suka melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, min adnan nisa'i manzilatan indallahi ta'ala, termasuk orang-orang wanita, atau termasuk para wanita yang mempunyai kedudukan paling rendah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bala yajuzu nikahuha, bahkan wanita yang seperti ini, wanita yang jual murah, suka senggol sana senggol sini, ya, suka gaul sana gaul sini, ya, suka dipegang, suka di ini dan itu, maka di sisi Allah termasuk wanita yang tidak punya kedudukan, tidak punya posisi. Bahkan disebutkan tidak boleh dinikahi, wala yahilul aqdu alaiha, tidak boleh atau tidak dihalalkan untuk dinikahi oleh laki-laki yang baik. Faqad qala 'azza min qail, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, zaniyatu la yantihuha illa zanin aw musyrikun. Wanita pezina tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan wanita-wanita semacam itu haram hukumnya bagi orang-orang yang beriman. Ini luar biasa. Jadi jangan sampai engkau wahai remaja muslimah terjerumus ke dalam kemaksiatan yang justru membawa kerendahan dirimu. Sungguh ini merupakan kemurkaan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh ini merupakan kehinaan yang berat bagi para wanita yang suka menjajakan dirinya. Karena apa? Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dirinya haram bagi orang-orang yang beriman, tidak dihalalkan untuk mendampingi orang-orang yang beriman. Dia hanya dihalalkan untuk dipersunting orang yang seperti dirinya, yakni laki-laki yang suka berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan ini merupakan kerusakan yang sangat besar. Kerusakan yang ia lakukan sangat besar, dan ini merupakan dosa
yang luar biasa besarnya, karena ancamannya juga sangat sangat besar. Waqad kana al Hasan al Basri rahimahullahu taala yaqul, al Imam al Hasan al Basri pernah berkata, la tahillu musafihat, wanita yang musafiha, yaitu wanita yang suka berzina, itu tidak halal untuk dinikahi. Wala dhatu khidnin, dan wanita yang disebut dengan dhatu khidn, yaitu wanita yang suka berpacaran, wanita yang suka punya pasangan, punya pacar, ini kata beliau tidak halal untuk dinikahi. Kalau demikian, fahzari ayyatuhal muslimah, hati-hatilah wahai remaja muslimah, tilka sayhati asyaitaniyah, berhati-hatilah dari seruan-seruan, ajakan-ajakan, slogan-slogan syaitaniyah, allati tunadi bis sadaqati bainal jinsain, yang biasanya mengajak dengan seruan, dengan slogan ini sebagai pertemanan, persahabatan, ya, persaudaraan, wabizzamalah albari'iyah, ini persaudaraan sesama manusia, wabil ukhuwah fil insaniyah, persaudaraan insaniyah, kita kan sama-sama manusia, jangan beda-bedakan laki perempuan, jangan beda-bedakan ini mahram atau bukan mahram, jangan beda-bedakan ini agamanya, ya, jangan beda-bedakan keyakinannya dan seterusnya, atas nama persatuan, atas nama persamaan, atas nama persaudaraan, persahabatan, pertemanan dan seterusnya. Hati-hati dengan slogan-slogan, ajakan-ajakan, seruan-seruan semacam ini. Karena sesungguhnya fa innaha minat turuqil musilati ilal fasadi wal fahishati wal araib, termasuk cara-cara yang bisa menghantarkan seseorang ke dalam jurang kerusakan dan kekejian. Dan ini tidak dilakukan lagi. Pasti seperti ini. Betapa banyak orang yang terlena, ya, yang di awalnya dia berhusnuzan, tidak berhati-hati, akhirnya hanya penyesalan yang ia dapati. Summa alami, ketahui pula, anna dhalikal habib al-maz'uma, laki-laki hidung belang, ya, perayu, tukang rayu, ya, itu hanya sesungguhnya syaitanun rajimun, kata penulis. Laki-laki yang suka merayu, memberikan janji-janji palsu, suka membual, luar biasa ya, rayuannya segudang, ya, sesungguhnya dia itu hanyalah syaitan yang terkutuk, kata beliau. Yuridu an yanala minki aghla ma tamlikin, ujung-ujungnya hanya ingin mendapatkan, ya, milikmu yang paling berharga. Hati-hati. Mungkin pertama dia akan memberi, ya, memberi ini, memberi itu, iming-iming hadiah, oh apa, dibelikan ini, belikan itu, kasih ini, kasih itu, diajak ini, diajak itu, macam-macam sudah. Begitu semuanya sudah ia berikan kepadamu, dan engkau sudah takluk di bawah ketiaknya, ketiak dia yang bau busuk, ya, maka dia akan merenggut sesuatu yang paling berharga dari dirimu, yaitu syarafaki wa afafaki wa tuhraki wa imanaki, kehormatan dan kesucian dirimu, dan akhirnya keimanan. Betapa banyak lelaki hidung belang, perayu unggul, yang suka membual, omong kosong, janji palsu, ujung-ujungnya hanya ingin mendapatkan kesucian dan kehormatan. Setelah itu engkau dilemparkan bagaikan kain yang sudah lusuh, ya, dengan sinis, tidak akan dihargai lagi. Setelah itu engkau akan ditinggalkan, dihina dan diinjak-injak. Begitulah yang kenyataan terjadi. Tetapi memang seringkali yang namanya laki-laki memang suka merayu, sementara wanita itu memang suka dirayu. Oleh karena itu hati-hatilah, ya. Demikianlah memang sunatullah, ya. Betapa banyak perempuan itu sekeras apapun, kalau sudah disentuh hatinya, dirayu, di ini dan itu, biasanya dia juga takluk. Ya, oleh karena itu wahai remaja muslim, hati-hatilah, jangan suka membuka diri, ini kan cuma begini, kan cuma begini, lama-lama begitu dan begini, begitu campur aduk, akhirnya sudah ujung-ujungnya penyesalan. Oleh karena itu sejak awal sudah cut, tidak, ya, bilang tidak,
jangan ragu untuk bilang tidak. Ya. Sambil, ya, meskipun memang berat, apalagi remaja, temannya punya pacar, dia sendiri di rumah, nggak ada teman, temannya malam minggu, dia sendiri di rumah, rasanya memang sepi, rasanya memang hampa, tapi itulah ujian. Dalam rangka menjaga diri, kesucian diri, dalam rangka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, insyaallah nanti akan datang sang Arjuna, ya, ibaratnya begitu. Datang yang betul-betul lelaki yang juga suci seperti dirimu. La tastami'i li tilkal wu'udiz za'ifati bizawat. Termasuk juga betapa banyak laki-laki hidung belang yang memberikan janji-janji palsu. Oh, nanti kamu saya nikahi. Sekarang kan yang penting kita sama-sama suka. Pasti nanti saya nikahi. Karena itu sekarang kita kan sudah sama-sama suka. Tidak apa-apalah kita begini begitu dulu. Nanti pasti saya nikahi dan seterusnya. Wala tulqi balan li tilkal ahlamil iblisiyah bi usratil mustaqbal. Jangan perhatikan, jangan pedulikan impian-impian dari iblis. Ya, dia menjanjikan bahwa masa depan keluarga kita begini begitu, besok kita buat rumah yang bagus, mobil yang ini, wah macam-macam. Padahal itu semuanya hanya omong kosong. Bisa jadi bualan-bualan palsu, janji-janji palsu itu pernah diberikan, ya, kepada wanita sebelum dirimu. Begitu sudah mendapatkan kesucian, bisa merenggut kehormatannya, ditinggalkanlah wanita itu. Kemudian sekarang mencari korban lagi, ya, mencari mangsa lagi. Dan dirimu itu yang menjadi mangsa. Karena itu katakan tidak. Langsung tinggalkan. Sudah betapa banyak korban sebelum dirimu. Ibaratnya seperti kaset atau CD yang dulu diputar, selesai putar lagi. Hafalan dia banyak. Ya, hafalan bualan-bualan palsunya. Bagaimana merayu, bagaimana ini dan itu. Ya, punya jurus yang sangat maut kalau tidak hati-hati. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi, kaum wanita, khususnya remaja putri, hendaknya betul-betul hati-hati berkaitan dengan iblis yang berbentuk manusia, yang ingin menjerumuskan dirimu, ingin merenggut kesucian dan kehormatan dirimu, dan akhirnya akan mencampakkan dirimu ke dalam kehinaan di dunia ini dan siksa yang amat pedih di akhirat kelak. Kemudian di sini ada hal yang bab baru. Summa alami anna al-istima' al-muharram anna al-istimta' al-muharram min al-mulamasah aw at-taqbil aw an-nadhar aw al-kalam walau 'abra al-hatif min rusul az-zina wal 'iyadu billah. Ketahuilah wahai remaja muslimah, kesenangan-kesenangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya bersentuhan, berpegangan, apalagi berciuman, ya, saling memandang, melihat, berbicara, yang tentu saja bicara yang di luar keperluan, meskipun lewat telepon, ya, meskipun hanya lewat internet, mungkin chatting atau apa, ya, itu semua termasuk sarana-sarana yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan zina. Waliyadzubillah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, li kulli ibni Adam hazzuhu minaz zina. Setiap anak Adam mempunyai bagian dari perbuatan zina. Wal yadani tazyani fa zinahuma albatshu. Dua tangan pun bisa berzina, yaitu dengan cara memegang, menyentuh atau mungkin dengan perbuatan yang lain. War rijlani tazyani fazinahuma almasyu. Dua kaki juga bisa berzina, yaitu dengan cara berjalan menuju perbuatan zina. Wal famu tazyazni fazinahu alqubl. Mulut juga bisa berzina, dengan cara mulut pun bisa berzina
yaitu dengan cara kecupan atau ciuman. Dan ini semuanya adalah hal yang biasa dilakukan oleh sebagian orang, padahal mereka itu belum diikat dalam pernikahan yang sah. Wa amma zina fajarmuhu kabir wa ismuhu azim wa akibatuhu wakhimah. Zina adalah perbuatan yang sangat besar dosanya dan akibatnya sangatlah berat. Wa ma min zanin aw zaniyatin lam tuqam alaihima uqubatud zina fi hadzal asr illa waqad fadhahahuma Allahu bikasirin minal amradil mushina. Laki-laki atau perempuan yang berzina tetapi tidak ditegakkan hukum syar'i berkaitan dengan sanksi zina ini di dunia ini, Allah akan memberikan berbagai macam penyakit yang sangat dahsyat akibat perbuatan zina yang tidak dilakukan, ditegakkan sanksinya. Dan ini menjadikan kehinaan bagi seseorang. Di antaranya adalah penyakit AIDS yang sampai saat ini masih menjadi momok ya, bagi para pelaku zina. Meskipun demikian dalam kenyataannya, kok ia masih banyak orang yang tidak takut. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ra'aitul lailata rajulaini atayani fa akhrajani. Suatu malam ada dua laki-laki yang mendatangiku dan mengajakku pergi. Fantalaqtu ma'ahuma. Kemudian aku ikut keduanya. Fa idza bi baitin mabniyyin 'ala bina'it tanur. Kemudian aku melihat sebuah rumah yang bentuknya seperti tungku besar. A'lahu dayyik, di atasnya sempit. Wa asfaluhu wasi', dan bentuk di bawahnya lebar atau luas. Tuqadu tahtahu nar. Kemudian dari bawah dihidupkan api, dinyalakan api. Fihi rijalun wa nisa'un urat, yang di dalamnya ternyata berisi laki-laki dan kaum laki-laki dan kaum wanita yang telanjang bulat. Fa idza uqidat irtafa'u hatta yakadu an yakhruju. Ketika api itu dinyalakan, maka mereka naik, terangkat sampai di tungku bagian atas, hampir keluar. Fa idza khumidat raja'u fiha. Kalau dimatikan api itu, mereka pun menjadi turun kembali ke tempat di bawah. Fakultu ma hadza? Kemudian saya bertanya kepada dua malaikat yang membawa aku tadi. Qala, keduanya menjawab, humuz zunan, mereka adalah orang-orang yang suka berzina. Seperti itulah besok akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dalam tungku, kemudian dinyalakan api di bawah, dibakar dari bawah. Wa qala alaihi salatu wasallam, ya ummat Muhammadin, ma ahadun aghyaru minallahi an yara 'abdahu aw amatahu tazni. Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala bila melihat hambanya yang laki-laki maupun perempuan melakukan zina. Jadi Allah sangatlah murka ketika melihat hambanya melakukan perbuatan zina. Kemudian Allah dan Rasulnya menghendaki selain menjaga diri, selain menjaga kehormatan diri, maka Allah dan Rasulnya menghendaki dari seorang remaja muslimah agar menjadi wanita yang sabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam rangka menjauhi larangan-larangan Allah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muslimina wal muslimati wassabirina sabirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ayatnya panjang sekali. Di antaranya ini, sesungguhnya kaum muslimin yang laki-laki maupun perempuan, kemudian seterusnya, kemudian ada kalimat wassabirina wassabirat, kaum laki-laki dan perempuan yang bersabar, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Allah menyediakan bagi mereka itu pahala dan ampunan dan pahala yang sangat besar.
Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma utiya ahadun min ata'in khairan wa awsa'a min as-sabr." Tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas bagi seseorang kecuali sebuah kesabaran. Jadi ketika seseorang diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dirinya bisa bersabar, itu merupakan pemberian yang paling bagus dan paling luas. Karunia yang paling bagus dan paling luas. Dan Rasulullah juga bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mengagumkan urusan setiap mu'min. "Inna amrahu kullahu khair." Sungguh setiap urusannya membawa kebaikan bagi dirinya. "Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Dan kebaikan ini hanya didapatkan oleh orang yang beriman, yaitu in asabathu sarra'u syakara. Jika mendapatkan karunia yang menyenangkan, dia akan bersyukur. Fakana khairan lahu, dan itu membawa kebaikan bagi dirinya. Karena dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu dharra'u sabara. Sebaliknya bila ditimpa musibah, segala hal yang tidak menyenangkan, dia pun bersabar. Fakana khairan lahu, dan itu akan membawa kebaikan bagi dirinya. Termasuk dalam hal ini adalah remaja muslimah. Bersabarlah. Ya, sabar, tidak ikut-ikutan ya remaja-remaja yang lain yang suka gaul, yang tidak beres, yang ikuti hawa nafsunya. Bersabar untuk tetap menjaga diri, bersabar menjalankan perintah Allah, bersabar mengenakan pakaian muslimah ya meskipun dianggap tidak gaul, tidak keren dan seterusnya. Bersabar semuanya. Karena bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam menjauhi perintah-perintahnya, itu memang sebuah ibadah yang sangat besar. Demikian pada kesempatan pagi ini yang bisa kita baca, saya kira berkaitan dengan persiapan remaja muslimah sebelum menikah. Artinya inti dari pembicaraan kita, persiapkan dirimu, jadikan dirimu menjadi wanita idaman, remaja muslimah idaman, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu wanita muslimah yang sabar, wanita muslimah yang bisa menjaga dirinya, kemudian menjauhi segala godaan setan, sehingga dia termasuk wanita-wanita yang suci, wanita-wanita yang terhormat, dan wanita-wanita yang sabar. InsyaAllah ta'ala Allah akan mendatangkan suami yang saleh, suami yang suci, dan suami yang sabar sebagaimana dirimu, yang akan membantu dirimu dalam urusan dunia, urusan agama dan akhiratmu. Demikian yang bisa kita baca secara sepintas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala golongan hamba-hambanya yang terhormat, suci dan bisa bersabar. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi qunufillah azanillah wa yakum. Penjelasan dari Ustadz Ahmad MZ Hafidzullah Ta'ala berkenaan dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai persiapan untuk melakukan pernikahan bagi seorang muslimah. Saudara-saudaraku, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali berjumpa pada sesi yang kedua untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai persiapan seseorang remaja muslimah untuk menikah. Telah masuk pada kami sebuah pertanyaan dari saudari kita. Beliau menanyakan, "Assalamualaikum Ustaz. Gimana kalau kita belum siap nikah karena sesuatu hal? Tapi kita suka kepada seseorang yang orang tersebut baik atau saleh. Apakah kita simpan perasaan itu? Terus gimana kalau beliau itu tidak tahu, lalu kemudian mencari orang lain? Apa yang harus kita lakukan?" Tawadhal Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bismillah, kita coba ya. Kalau belum siap karena sesuatu hal, ya segera siapkan itu. Sesuatu halnya itu segera disiapkan. Iya, iya, iya. Seperti itu. Kemudian kalau kemudian tidak siap, kemudian dia sudah suka, ya segera persiapkan. Ya, mestinya begitu. Jangan diam saja.
Jadi segera persiapkan yang sesuatu tadi apa gitu, dicari kemudian disiapkan. Kemudian kalau memang sudah diketahui si laki-laki itu betul-betul orang saleh, orang baik, maka jangan dipendam. Kalau dipendam bagaimana dia akan tahu? Hah? Tidak ya, mungkin ya. Bisa tahu, ya kan? Iya betul. Nah kalau tidak tahu nanti kalau dia diambil orang, ya nangis. Apa yang dilakukan? Ya gigit jari, nangis, ya. Tapi jangan khawatir. Kalau wanita itu kalau ya kalau melihat laki-laki yang betul-betul jelas agamanya baik, akhlaknya baik, dia saleh, maka jangan khawatir, boleh wanita menawarkan dirinya. Kalau mungkin kalau di orang Jawa itu wah aib besar, tapi insya Allah Taala kita tidak masalah secara agama Islam. Tetapi tentu saja jangan datang dan nikahi saya, enggak begitu ya. Mungkin dengan bahasa lewat orang, tapi yang aktif ibaratnya begitu, aktif dari pihak wanita. Jadi boleh-boleh saja mungkin dengan perantaraan atau bagaimana, tentu saja dengan menjaga etika yang baik. Kemudian intinya menawarkan diri, karena pada zaman Rasulullah pun ada seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan sebuah aib. Bahkan dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi. Ini intinya dia minta dinikahi oleh Nabi begitu. Ya. Kemudian anak Anas bin Malik ini apa namanya komentar, wah ini wanita ini tidak punya malu begitu ya. Intinya begitu. Karena apa? Kok berani-beraninya menawarkan diri? Berarti tidak punya malu katanya begitu. Maapa komentar Anas bin Malik apa? Hiya khairun mink. Wanita itu lebih baik daripada dirimu. Ya, jadi seperti itu. Karena apa? Dia cinta, dia ingin orang yang saleh, dan dia berani menawarkan dirinya. Ya. Jadi seperti ini, asalkan tentu saja ya dengan tidak asal begitu, tidak asal menawarkan gitu ya, tapi betul-betul dengan pertimbangan, dengan apa, dengan cara yang tentu saja yang baik. Jadi sekali lagi, boleh kalau memang anti melihat dia seorang laki-laki yang saleh, laki-laki yang baik, dan suka kepadanya karena kesalehan dan kebaikan dirinya, maka boleh menawarkan diri, tentu saja mungkin lewat perantara dan seterusnya. Dan seandainya sudah keduluan orang lain, ya jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Toh masih ada kesempatan kalau dia istrinya baru satu, ya kan? Oh, iya, nah, itu. Jadi jangan khawatir. Kalau lu kan dia sudah punya dua, baru dua, anti yang ketiga. Oh, kalau dia sudah tiga, anti yang keempat. Well, alhamdulillah tidak masalah, ya kan? Jadi masih ada kesempatan. Jadi jangan sampai kemudian nangis, apalagi bunuh diri, jangan. Nih ya, ini satu amalan yang tidak Islami. Jadi sekali lagi hendaknya itu tadi segera mempersiapkan diri, karena memang masa-masa remaja ini masa-masa yang penuh dengan gejolak. Kalau tidak diimbangi dengan persiapan diri, nanti apa? Brojol, tahu brojol itu apa ya? Gak kuat nahan gitu loh. Ini berbahaya. Satu sisi sudah pengen, satu sisi belum siap. Nah harus diimbangi, harus diimbangi. Kalau pengen, siapkan segera. Kemudian jangan dipendam. Boleh-boleh saja, tentu saja dengan etika yang baik. Dan seandainya pun didahului yang lain, salah sendiri tidak disampaikan. Ya, tapi jangan khawatir. Tidak ada istilah terlambat. Jadilah yang kedua, ketiga, atau yang keempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala segera memberikan anti suami yang saleh, yang sebagaimana Anda inginkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz. Kemudian beliau melanjutkan lagi, tapi kalau ternyata dia enggak suka gimana? Loh, ini dalam kasus tadi, dalam hadis tadi Nabi juga begitu, iya kan? Iya, jadi iya. ada dalam riwayat yang lain itu ada seorang wanita mengatakan bahkan begini, inni uhabtu min nafsi. Saya menghibahkan diriku. Kemudian Ustaz, di dalam hadis itu Rasulullah melihat gitu ya, mengamati kemudian dari raut muka beliau, dari setelah beliau lihat itu, beliau ternyata tidak berkenan, artinya tidak suka. Tapi beliau tidak mengatakan wah aku butuh, nggak begitu ya, saya nggak suka, nggak begitu. Karena etikanya jangan menolak dengan cara yang wah saya nggak suka, jangan begitu ya. Bukan dengan apa ya,
apa istilahnya, isyarat atau bagaimana begitu sehingga tidak menyinggung. Maka ada yang lain, ada sahabat, ya Rasulullah ini yang begitu, kalau begitu nikahkan aja dia dengan saya gitu. Ah, jadi ya kalau memang dia tidak suka ya bersabar. Tadi kan kita sudah sampaikan bersabar. Karena belum tentu itu meskipun menurut anti itu baik, belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau ditolak ya sabar, berdoa kepada Allah mudah-mudahan diberi yang lebih baik. Kan begitu kalau dapat musibah kan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau memang ditolak itu musibah besar, ya. Nanti harus mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian lanjutkan Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah aku pahala atas musibah yang menimpa diriku, wa akhlif li khairan minha, dan berilah aku ganti yang lebih baik, mudah-mudahan diberi yang lebih hebat daripada yang Anda inginkan tadi. Jadi senantiasa begitu dalam ajaran syar'i. Berat memang, tapi semakin berat ujian, insyaallah itu semakin menunjukkan betapa kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada anti. Demikian wallahu taala alam bisawab. Lanjutkan lagi Ustaz. Oh, masih ada lanjutnya. Iya. Ini lanjutan dari yang tadi atau beda? Bukan. Oh, beda. Ini apakah harus mendahulukan kuliah dulu atau menikah dulu bagi seorang muslimah remaja? Tahu enggak Ustaz? Loh, kalau ini ya apa namanya? Tergantung. Ya kuliahnya apa, kemudian nikahnya bagaimana begitu. Secara umum kalau memang sudah saatnya menikah dan siap segera. Itu mestinya begitu. Ini secara umum demikian. Apalagi kuliah. Kuliah kan tidak wajib. Sedangkan menikah kalau memang sudah tidak kuat, sudah saatnya kan berbahaya kalau tidak segera. Secara umum, karena jawabannya ini, apa pertanyaannya juga bersifat umum, maka secara umum hendaknya menikah dahulu. Ya. Adapun nanti kalau ada secara rinci, mungkin karena kuliahnya ini harus memang demi kepentingan kaum muslimin yang mau tidak mau harus, nah ini urusan lain. Tapi kalau yang bagus ya dua-duanya, didobel saja, kuliah sambil menikah. Tentu saja kuliahnya ini kuliah yang tidak terlarang ya. Jadi bolehnya kuliah itu kalau memang itu dibutuhkan dan boleh. Kalau memang hanya kuliah-kuliah yang hanya kuliah-kuliah seperti umum itu saya kira tidak perlu dan menikah saja. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas segala penjelasannya. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali perjumpaan kita di Senin yang akan datang. Selanjutnya kami yang bertugas mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran atas segala kebersamaan Anda di pagi hari ini mengikuti dan menyimak kajian bersama Ustaz Ahmad MZ Abdullah Ta'ala. Semoga dapat menghadirkan kemanfaatan bagi kita dan menjadikan kita muslimah sejati. Marilah kita tutup perjumpaan pada pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.